Oke, ketemu lagi dengan Ari Mindu Vlog. Nah, untuk kali ini adalah awal dari ini ya, konten edisi 2023. Nah, jadi kita ini mau jalan-jalan ke mana? Sekarang kita mau coba ngelihat-ngelihat suasana Pantai Monumen yang ada di Balikpapan. Itu seperti apa sih? Kok dibilang orang-orang itu enak di sana tempatnya sekarang, dan juga asik kalau dipakai olahraga pagi hari, sore hari, dan juga tempat nyantai atau nongkrong. Penasaran? Ya udah, kayaknya nggak sabar. Yuk kita mau lihat suasana Pantai Monumen. Jadi kita keliling-keliling. Tapi jangan lupa untuk like, subscribe, serta aktifkan notifikasi loncengnya supaya update jalan-jalan selanjutnya. Oke? Oke, jadi begini ya suasana Pantai Monumen yang ada di Kota Balikpapan. Jadi lumayan bagus lah, asik. Nah, ini dia backgroundku tuh ini kayak gini. Ini suasana yang ada di atas ya. Oke. Oke, kita mau lihat ini ya, langsung ya. Apa namanya, supaya nggak membelakangi layar. Oh, ya kan? Jadi teman-teman bisa enak nih ngeliatnya seperti apa sih pantainya, jadi kayak gitu. Nah, oke, okay. Kita mau coba muter-muter suasana di sini. Kita mau lihat tadi kan kita ngobrol di situ kan, openingnya di situ, tempat aku duduk di situ. Ya, kita mau keliling-keliling dulu ya. Oke. Nah, jadi kalau yang di situ itu biasanya tempat kalau view spotnya ya ada di situ ya, kalau buat ngeliat pemandangan. Nah, itu kalau mau nongkrong ya di situ. Itu. Kita mau jalan-jalan dulu ngeliat, mumpung masih pagi ini ya. View-nya itu enak banget sih kalau pagi hari ini. Tuh. Keren banget. Nah, ini dia. Asik lah. Nih, kalau buat santai-santai jogging-jogging di sini. Kalau dulu tuh di sini ada patungnya, cuman enggak tahu. Oh, enggak ada. Lama enggak ke sini sih. Tuh, ini ya. Dari mana dulu enaknya ya? Dari sini dulu lah, kita muter dari sini dulu. Ah, keren banget. Kalau ini posisi juga lagi masih jam berapa ini? Jam 6:30 ini kayaknya. Tuh. Kita jalan-jalan ngeliat ini. Tuh, asik.
Mantap. Di sinilah namanya monumennya. Tuh. Lama nggak pernah kesini, jadi nggak tahu sih. Kalau udah nggak tahu ini dalam tahap pembangunan atau bagaimana. Asik loh buat jogging kalau di sini. Enak, murah. Sini. Asik. Keren. Tapi ini lagi dibersihin sama bapaknya. Itu bagian kebersihan. Mantap. Jadi kalau buat teman-teman seputaran Balikpapan pasti Pak kenal lah, cukup terkenal sekali ini pantai yang ada di sini. Asik lah, iya, lumayan. Tuh, kalau ngeliat dari yang itu asik di sini. Spot, kalau untuk spot foto itu dari situ keren. Mantap ya. Oke, kita mau lanjut kemana lagi? Awas kaki. Nah, ini bagian-bagian dari ininya ya, taman-tamannya kayak gini. Mantap. Nah, kalau depan ini parkiran. Pintu masuk dan juga parkirannya. Pintu masuknya di sini ya. Kalau harga tiket masuknya sendiri 3.000. Enak kan? 3.000. Tuh. Nah, kayak gini nih. Nah, ini kita mutari yang daerah tamannya ini. Nah, tadi masuknya dari mana? Masuk parkir di sini baru masuk ke sana. Tuh kalau buat view-nya. Sih kan? Ini dalam tahap pembangunan semua sih ini. Kayaknya kalau masih tentang pembangunan. Nah, terus kalau mau ngopi, nongkrong bersama temen, pasangan, gimana ini enaknya? Ini dia. Kita tak liatin dulu. Oh, tuh asik kan? Pantainya keren. Turun dulu. Kedengar kaki. Tuh jam segini sudah ada yang buka. Dilarang, diimbau tidak berenang. Ini dia. Nanti kita juga mau ngelihat ini ya, suasana kalau sore hari atau malam hari kayak gimana gitu ya. Nah, jadi kayak gitu. Ini pagi hari, maksudnya kayak gini. Tuh, enak ini kalau dipakai untuk santai-santai gitu, enak banget. Mantap. Asik. Ada aktivitas ini ya, apa ya, pagi hari kalau kapal-kapal tuh kayak gini tuh, orang cari ikan. Tuh kayaknya ada kapal yang masuk deh.
Boleh-boleh juga. Hah, itu kalau di sana nggak tahu teman-teman kelihatan atau enggak. Itu yang sebelah sana itu rig gitu. Tepat persis kamera ini di depan kita itu deket kapal besar itu. Itu rig. Aktivitas kalau di pagi hari keren, tuh kan? Ya, oke lah, kita mau apa ya? Kita buat ini untuk Pantai Monumen pagi hari dan juga sore hari, atau kalau malam sih kamera yang nggak mampu mungkin ya, lightingku yang nggak bisa. Itu tapi kita mau coba lihat, tuh ya. Yaudah, kita mau coba view untuk selanjutnya. Oke, kawan Arim in the vlog. Nah, jadi seperti itu suasana di pagi hari Pantai Monumen yang ada di Kota Balikpapan. Nah, untuk yang sore hari seperti apa ya? Udah, nanti kalau memang bisa kita langsung review atau lihat-lihat ya. Nah, kita mau lanjut dulu. Apa ya? Nah, ini mau ngeliatkan sesuatu nih. Nah, kalau yang tadi aku bilang ngopi itu sini loh. Kalau mau ngopi. Nah, itu ada deretan kopi, warung kopi ya kan. Nah, dari pagi sudah buka itu. Bahkan mungkin bisa jadi ada yang 24 jam di sini. Enggak tahu ya. Ya udah. Gimana? Recommended enggak buat kalian yang mau ke sini? Kalau ini sih kalau menurutku sih recommended banget. Asik tempatnya. Aduh. Kelihatan. Oke, jadi mungkin itu aja sekilas mengenai Pantai Monumen yang ada di Balikpapan itu dengan kondisi ini ya, pagi hari ya. Kalau memang bisa nanti sore hari memungkinkan, ya udah nanti sekalian kita mau melihat suasana yang ada di sore hari, jadi seperti apa. Yaudah, mungkin itu aja. Jangan lupa untuk like, subscribe, serta aktifkan notifikasi lonceng ya, supaya update jalan-jalan selanjutnya. Oke. Oke, jadi begini suasana pantai yang ada di mana-mana. Ini posisinya udah sore hari menjelang malam. Nah, tadi kan pagi kan, pagi. Nah, sekarang
sore harinya seperti apa. Nah kayak gini. Oh, mohon maaf sih, kameraku agak kurang kontras nih ya dengan apa ya, dengan cuaca ini kayaknya. Nah, kalau mau nongkrong-nongkrong tuh di sini asik sih, murah dan juga akhirnya nih kalau langgananku di sini nih. Nah, kalau langgananku di sini untuk kopi-kopi nyantai sore ataupun kalau paginya itu biasanya sekitar jam 9 jam 10 lah. Tapi kalau aku sendiri biasanya kalau nyantai itu sore, biasanya sore. Nah kayak gini nih feelnya. Nah tadi kan udah kan jalan-jalan apa ya, pagi hari tuh ngelihat suasana Pantai Monumen dan juga keliling-keliling tamannya gitu. Tadi juga udah dijelasin. Dulu ada tubuhnya, ada patungnya, tapi patungnya udah nggak ada. Nah sekarang ini, kalau main tempatku sih di sini, mantap. Buat kalian yang ada di Balikpapan, rekomendasi lah kalau mau kesini, santai-santai. Ini cuaca lagi kurang asik juga sih. Tadi lumayan, sekarang. Tadi pagi sih lumayan, sekarang beda. Ya kalau untuk di laut sendiri, apa ya, boleh dibilang untuk ombaknya sih masih tinggi. Tuh. Ini kan teluk aja sih udah kayak gini, apalagi kalau udah di laut lepasnya gitu kan. Jadi ya. Itu ada mendungnya juga, mendung di sini, mendung tuh, mendung. Kalau sore sih, kalau sore rame, tapi kalau jam-jam segini sih apa ya, boleh dibilang udah mulai agak sepi. Nah kayak gitu dah view yang ada di Pantai Monumen kalau di pagi hari dan di sore harinya atau malam hari. Ya bagus sih, kasih tempatnya enak-enak banget. Ya buat kalian sih kalau mau kesini recommended lah. Kalau mau nggak keluar budget yang tebel-tebel, yang tipis-tipis ya di sini asik. Kalau malam gimana? Kalau malam aku belum pernah sampai ke sini. Cuman biasanya sih sekitar jam 8, jam berapa itu tutup? Jam 10-an lah, 9-10 ya mungkin sudah tutup.